Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Selamat malam. teman-teman bisa join hari ini. Mohon maaf ya, tadi kita info jam 5 kurang, kita mulai habis maghrib aja, nggak apa-apa ya. Kita padetin di jam sekarang sampai jam 7 insya Allah. Udah lengkap semua ya? Udah pada salat maghrib kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Di sini kita mulai materi baru ya, namanya Big Data Analytic Tools dan juga aplikasinya. Di sini ada video yang akan saya putarkan. Ini saya pakainya PPT yang saya share di e-learning kalian. Itu bentuknya PDF karena saya kompres. Mungkin nanti saya berikan di chat ya. Di kolom chat bisa nggak ya kalau datanya besar? Chat Zoom atau nanti saya bikin drive aja paling ya di Google Drive. Karena di e-learning ternyata nggak bisa di-upload ya untuk PPT-nya. Jadi saya ubah ke PDF. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan putarkan video sebentar. Kita review. Review tentang Big Data. Hadoop ini salah satu aplikasi ya. Kurang jelasnya gimana? Suara saya atau? Suara ibunya, yang jelas cuma musiknya. Oh, karena saya pakai ini kali ya. Sebentar deh. Ini saya end show. Screen. Saya pakai speaker benar kok ya. Pakai microphone. Kalau enggak suara videonya dikecilin dulu, Bu. Oh, lebih ini ya. Oke deh, coba ya saya share ulang. Saya mute aja suara videonya ya. Sudah
Oke, kalau ini terlihat terdengar nggak suara saya? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Kita back ya, ini videonya kurang lebih hampir 3 menit. Nah, ini ya kurang lebih untuk 371 juta pengguna ponsel yang aktif itu setengahnya ya, setengah lebih bahkan pengguna internetnya 132 juta. Nah, yang aktif media sosial hampir juga kurang lebih 45%-nya dari pengguna ponsel. Artinya di luar itu mungkin nggak punya sosial media, di antara mungkin lansia dan lain-lain ya. Atau misalnya ada orang yang memang nggak mau datanya di apa tersebar dan lain-lain, makanya mereka sangat secure untuk terkait data ya. Tapi kalau kita buat padahal pengguna penduduk Indonesia kan 262, tapi pengguna ponsel ada 371, artinya hampir satu orang itu bisa memiliki lebih dari dua handphone ya, bisa 3 handphone, 4 handphone mungkin ya, nomor kantor, nomor rumah, ataupun misalnya nomor untuk pertemanan dan lain-lain. Nah, makanya saking pengguna ponselnya di Indonesia itu sangat banyak, makanya untuk siklus penjualan handphone pun nggak akan mati ya, karena selalu siklusnya cycle-nya itu terus-menerus ya diperlukan. Nah, nanti pengguna internet pun semakin meningkat lama-lama ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang aktif media sosial, nah kurang lebih bayangkan kalau misalnya 106 juta orang ya, dalam 1 jam aja ya mereka buat status ya. Jangan 1 jam deh, 1 menit aja, dalam 1 menit berapa status yang udah ter-create ya, yang sudah dibuat oleh si pengguna media sosial ya, banyak platform. Nah, itu kita bisa mengambil data dari situ hanya dalam sekian detik. Dan itu siklusnya terus terjadi, ya. Seperti itu. Nah, ini udah nggak asing ya. Pokoknya video, foto, email, teks, bentuknya gambar, ya, suara, audio, video. Misalnya kita berupa gambar pun banyak ya. Ada GIF, ada JPEG, dan lain-lain. Kualitasnya rendah, kualitas tinggi, dan lain-lain ya, seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita perhatikan di hampir di semua sosial media itu mereka selalu menggunakan short video ya, itu malah tambah lagi orang yang membuat video. Kalau dulu kan hanya sekedar udah upload foto udah okay, ya kan, email udah mulai tertinggal, teks SMS udah tertinggal. Nah, sekarang lagi banyaknya kita membuang data atau kita menghasilkan data itu berupa video rata-rata. Karena video orang udah lebih praktisnya nggak mau membaca, nggak mau melihat, maunya bisa mungkin udah mendengarkan aja cukup. Tapi visualisasinya ada gitu dan lain-lain. Misalnya maunya ada suara dan gambar, berarti gabungannya udah lengkap ada di video kayak gitu. Nah, ini kita tiap hari kita memberikan data kita ke orang lain, ke seluruh dunia yang menyaksikan, oh nih data kita bisa dicuri ataupun dimanfaatkan mungkin dari hal yang sifatnya positif sampai sifatnya negatif ya. Bu, slide-nya memang itu terus kok, Bu. Ya. Slide-nya belum berubah kok. Dari tadi itu terus. Slide-nya belum berubah. Masih di 3 menit awal ini, Bu. 3 menit, iya. Ini masih yang tadi, Pak. Yang saat ini kita menyimpan data dan mengelola hidup. Oh. Oh, di saya sudah oh. Ini. Oh. Nah, sekarang udah beda, Bu. Sekarang sudah? Sudah, belum Bu. Masih, Pak. Udah. Udah.
Udah sampai ganti, Bu. 74, Oh, 93, berarti ada 7. delay ya kayaknya ya. Kebetulan di sini habis hujan juga, mungkin nggak tahu ya, ngaruh di sinyal juga atau seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini kita bukan hanya pengguna data, tapi kita juga penghasil data. Artinya yang kita hasilkan data ini nanti bisa diperjualbelikan oleh orang-orang yang sangat mengerti memegang peran data itu untuk dijadikan informasi penting, gitu ya. Sehingga terjadi ledakan data. Nah, yang pertama di sini ada volume ya, artinya kita data itu terus berkembang secara eksponensial. Eksponensial itu berkembang pesat artinya ya. Grafiknya bukan dari 1 ke 2 tapi dari 1 bisa ke 10, 1 bisa ke 20. Langsung seperti itu namanya eksponensial ya, melesat seperti itu. Nah, yang kedua itu velocity. Velocity ini bisa menghasilkan data itu sangat cepat ya, bisa kita butuhkan seketika. Mungkin kemarin kita belajar sederhananya itu kita ambil data dalam hitungan sekian detik, contohnya di web scraper ataupun di data miner. Yang data miner saya lihat baru 2 orang yang mengumpulkan ternyata ya, dari 7 sampai 8 orang kalau saya lihat ya. Mungkin teman-teman yang lain yang belum ngumpulin tugas boleh coba kumpulin dan submit ya di e-learning ya. Karena hanya baru 2 orang nih yang ngirim. Kalau apa namanya? Yang data miner. Apa-apa nanti bisa sambil dicoba-coba. Mungkin dari kesibukan teman-teman sambil bekerja nanti di sela-sela waktu bisa kalian coba ya. Udah ada contohnya di video YouTube. Kurang lebih nanti tinggal install Chrome ya, yang ada di Chrome itu punya extension, coba di download itu namanya Rapid Miner, Data Miner gitu ya. Gitu. Terakhir tanggal 7 tahu, Bu. Iya, cuman saya lihat ternyata baru 2 orang, tapi nggak apa-apa deh, silakan kumpulkan ya. Artinya kita nggak enak ya kalau misalnya yang satu ngumpulin, satu kok enggak, tapi kok nanti tahu-tahu dapat nilainya, mungkin dia nggak ada ikhtiar tapi tiba-tiba dapat B, tiba-tiba dapat C, kan nggak adil. Harusnya mungkin dapat D gitu kan, karena dia nggak ngerjain tugas gitu. Jadi kita menghargai orang yang sudah mengerjakan tugas juga gitu. Mungkin itu ya Pak, nanti saya perpanjang di e-learning tanggalnya. Mungkin berbeda antara nilai si yang mengumpulkan terlebih dahulu sama yang mengumpulkan belakangan gitu, tapi saya menghargai ketika kalian mengumpulkan tugas gitu aja. Artinya kalian punya yep. tanggung jawab di situ untuk memenuhi perkuliahan sampai selesai. Seperti itu ya. Bu, mau nanya, Bu. Halo. Kedengeran enggak suara saya? Oke. Iya, Bu, itu kan saya udah mengumpulkan tugas, Bu, yang data miner ya. Cuma saya buatnya enggak sesuai sama yang video, Bu. Saya buatnya cuma kayak yang pas data scraper itu, Bu. Belum yang data miner. Direvisi atau enggak, Pak? Yang data miner coba dilatih. Oh, oke, okay, baik, Bu. Sebenarnya itu pakai data miner juga sih, Bu. Cuma tampilan pas di Excel-nya doang, saya sama kayak yang data scraper itu, yang saya buat waktu itu buat tugas, gitu. Oke. Okay. Nanti coba di, apa, ambil contohnya di YouTube ya. Kurang lebih cepat sih ya, dia tinggal klik-klik aja butuh data sekitar 5 atau 6 kolom nggak apa-apa, yang penting tarikannya pas gitu, maksudnya tarikannya oh ternyata nih sesuai, jadi ada teknik-teknik yang kalian jadi tahu gitu ya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Tadi contohnya kalau untuk yang velocity ya, kita bisa menghasilkan data secara cepat tanpa si apa sih yang punya situs itu tahu ya, tanpa si penjual itu tahu. Misal kita ingin buka produk baru,
misalnya mie instan versi PT kita. Kita ingin mengambil misalnya komposisi ataupun merek-merek Indomie instan yang ada di Indofood misalkan. Nah, produknya kan nggak mungkin kita cari satu-satu, mungkin banyak. Nah, itu kita tarik sesuai dengan kita lihat mereka punya kelebihannya apa. Nah, di situ kita tarik, kemudian kita bikin inovasi lagi, kita memberi keunggulan produk kita apa gitu. Jadi cara cepatnya seperti itu. Atau harganya di sana berapa, kita ingin tahu oh, ternyata kita bisa mampu jualnya nanti berapa gitu. Nggak jauh dari e-commerce intinya seperti itu. Yang ketiga di sini variety ya, varietas di sini format dan strukturnya memang sangat beragam kalau di big data. Kalau dulu kan kita belajar Excel ya udah formatnya mungkin teks ya, audio, video di insert ya udah selesai gitu ya. Tapi kalau di big data ini kan memang kayak kemarin kan kita untuk ketika mengambil data ternyata udah langsung bisa mengambil gambarnya juga ya. Gambar produknya kita bisa tarik dalam satuan detik atau satuan menit gitu misalkan kalau datanya banyak. Nah, itu kan bisa jadi ke depannya kita udah bisa tarik suara orang ketika berkomentar. Saat ini mungkin komentar pakainya teks ya dan gambar misalnya atau rating. Nah, kalau mungkin kedepannya nggak menutup kemungkinan orang berkomentar lewat audio ya ketika melihat di Facebook pakai audio ya kan saat berkomentar bisa aja seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin lebih gampangnya teks ada gambar ya atau video. Nah nanti lebih banyak lagi ragamnya ya. Itu contoh sederhananya. Nah perlu arsitektur khusus untuk mengolahnya. Arsitektur khusus inilah yang dimaksudnya tools ya, tools big datanya. Nah, Hadoop ini sebenarnya aplikasi ya, Apache Hadoop. Saya udah install, cuman ternyata memang butuh memorinya besar ya. Dia besar banget, karena memang cukup lengkap kalau untuk Hadoop. Kalau kita mungkin sebutnya kalau database itu udah kayak Oracle-nya lah lengkap ya. Udah ada Hadoop ini solusi memang untuk permasalahan orang-orang yang bermain data. Dia udah lengkap banget, udah ada visualisasi, ada bisa sebagai database juga macam-macam pengolahannya ya itu nanti kita sekilas lihat fungsi kinerja Hadoop itu seperti apa ya. Hadoop itu buat teman-teman tahu untuk sebagai framework pemrosesan data secara terdistribusi dalam cluster server komunitas hingga mencapai ribuan data yang bisa diambil ya. Nah, Hadoop ini memang yang mengembangkan ini nggak jauh dari orang-orang yang punya Facebook, LinkedIn, ya, Google, Twitter karena memang tujuannya menyatukan data dari berbagai platform ditarik datanya dalam satuan aplikasi ya, contohnya di sini Hadoop. Nah, dari sisi kecepatan pemrosesan memang Hadoop sekarang lebih banyak diminati ya. Kemudian sifatnya memang ada yang open source ya. Kemudian ekosistemnya dalam arti Hadoop ini memang bisa menyaingi aplikasi yang memang banyak keluaran baru tapi tidak selengkap Hadoop sebenarnya seperti itu. Mungkin ada aplikasi data sebelumnya kayak mungkin data misalnya Pentaho untuk data warehouse aja. Nah, kalau di Hadoop ini dia udah satu siklus ya, mau data mining, kita mau mengambil secara datanya itu seperti apa, itu udah bisa. Nah, skalanya juga dia bisa masuk ke beberapa platform, enaknya seperti itu.
Bu, Kita bisa belum pindah menghasilkan slide-nya, data. Bu. Mohon maaf. Slide-nya masih, slide-nya masih yang big data belum di video ya? Oh, coba tunggu dulu ya, Pak. Kayaknya ini yang masih masih on the way nih slide-nya kayaknya nih. Nah, intinya di sini kita menghasilkan data ya, user ya, kita sebagai penghasil data. Kemudian kita juga mengakses teknologinya. Kita juga yang memiliki sumber SDM. SDM dalam arti mungkin kita bekerja secara tim, secara company, atau misalnya secara akademik ya, kita sebagai mahasiswa. Artinya kita membuat data, tapi kita juga bisa mengambil melalui dengan akses teknologi. Intinya. Nah, ini ada big data ya kalau kalian melihat. Oke. Di sini istilahnya memang data yang sangat besar ya. Tidak cukup dengan SQL biasa ya atau RDBMS kita sebutnya. RDBMS itu singkatan dari Relational Database Management System ya. Sehingga butuh teknologi baru atau tambahan no SQL atau not only di sini maksudnya ya. Artinya tidak hanya bahasa SQL aja tapi banyak bisa bahasa Python dan lain-lainnya untuk pengambilan datanya. Kalau dulu kan kita main di database ya udah bahasa SQL mungkin cukup gitu ya. Tapi sekarang karena saking banyaknya struktur varietas ya ragam data yang akan kita ambil. Jadi kita bisa pakai bahasa Python yang sekarang lagi booming. Nah, ini tidak hanya datanya sifatnya berstruktur atau relational, tapi juga mayoritas tidak berstruktur atau unstructured di sini. Nah, di sini tadi ya, ini kita udah lihat. Nah, kalau volume ini contohnya, sekarang yang sedang hits itu udah bukan gigabyte lagi, tapi terabyte sampai puluhan peta. Di atas tera itu peta ya. Terabyte baru petabyte. Contoh di sini DWH ini data warehouse ya. Kalau ini VLDB V-nya saya lupa, ini language database di sini ya. Nah, volume di sini dari data warehouse ini nanti kalau contohnya untuk yang secara frekuensi ya, munculnya data atau kebanyaknya data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik, ada istilahnya namanya OLTP ya, online transfer processing di sini ya. Nih untuk velocity-nya. Nah, varietas di sini contohnya dari jenis data yang beragam. Bisa berstruktur, bisa tidak berstruktur atau setengah berstruktur di sini. Contohnya. Nah, ada yang pakai 3V cukup, bisa juga kalau misalnya datanya besar kita bisa klasifikasikan sampai 5V ya. Ada volume, velocity, variety, umumnya 3, tapi ada 5. Ada value sama veracity ya. Nah, value sama veracity ini biasanya orang-orang yang memang main datanya itu mengambil data publik, data yang di apa ya? Data yang disajikan memang yang sifatnya publik ya. Dari sisinya memang sangat besar, sisi manfaatnya juga dalam bentuk uang maupun non-uang juga sangat besar ya. Kalau veracity dilihat dari kebenarannya sama keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan, misalnya salah ketik di Twitter. Nah, ini bisa dilihat tweet-tweetan orang ya. Tweetan orang di sini artinya mungkin ada yang asal nge-tweet ataupun ada yang memang dikhususkan dia ingin membuat gebrakan, misalnya gebrakan data nih yang ada di Twitter biar jadi trending topic misalkan, itu bisa aja, tapi secara artian belum tentu benar gitu ya. Nah, volume di sini kita lihat secara eksponensial, katakan di 2015 kemarin ada 8 zettabyte.
artinya 8.000 petabyte atau 8 juta exabyte. Ya, atau diturun lagi menjadi 8 miliar terabyte, di bawahnya lagi 8 triliun gigabyte. Jadi susunannya giga, tera, ya, eksa, peta, zeta, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini volume ya. Kalau main di data, semakin dia besar informasi bulatannya, berarti dia semakin banyak cara bacanya gitu ya. Untuk yang velocity ya, dulu YouTube sama Twitter masih tinggian Twitter, kalau sekarang kebalik ya, orang lebih sekarang apa-apa udah punya channel sendiri ya. Jadi YouTube memang sekarang malah justru lebih besar ya. Kemudian big varitas ya, di sini yang pertama kita taunya people to people ya, orang ke orang. Artinya di sini contohnya ada netizen, ada virtual community, social network, ya, web blog. Ini contoh dari varietas atau keberagaman individu yang menjalankan big data ya. Sumbernya kita berupa apa di sini. Tapi kalau people to machine berarti di sini orang mengerjakan sesuatu ya, artinya dibantu oleh mesin. Contohnya dalam pengarsipan atau data peralatan kesehatan ya, medical check up dan lain-lain. Kemudian ada TV digital, e-commerce, itu kan orang ke mesin, artinya orang ingin berbelanja lewat aplikasi misalkan seperti itu. Ya, ada smart card, ada bank card, ada computers dan lain-lain. Itu contohnya dari varietas ya. Nah, yang ketiga machine to machine ya. Nah, kalau machine to machine di sini artinya kita lihat alat mesin ke mesin. Contohnya sensor ya, alat GPS, barcode, kemudian ada surveillance kamera, artinya kamera berjalan di sini. Contohnya kalau kita lihat mungkin kayak mobil Google, nah itu alat yang bekerja terus dimasukkan lagi ke mesin ya, atau ke dalam katakan berupa hard disk ya, untuk menyimpan lokasi titik koordinatnya ketika mobil Google apa mobil Google-nya itu sedang berjalan gitu ya. Kemudian ada scientific research ya, berarti si penelitian yang sifatnya scientific, artinya yang bisa yang tidak terbantahkan jika memang dia diambil penelitiannya dari suatu alat ya, pengujiannya seperti itu. Nah, kalau Hadoop ya, Hadoop tadi kan kita taunya framework ya. Dia sebenarnya di awalnya digunakan oleh bahasa Java, kemudian bahasa C, tapi lama-lama si Apache Soup Foundation ini bisa mengeluarkan pakai bahasa apa merujuk ke bahasa Python juga bisa gitu ya. Nah, di sini ada tipe untuk pekerjaan ya, ada yang namanya Hadoop developer, ada Hadoop admin, sama data scientist, sama bisnis analis di sini. Nah, untuk Hadoop developer di sini, misalnya pekerjaannya di sini ngapain aja ya, mendesain data warehouse, artinya dia harus punya kemampuan dalam mengerti bahasa Java, kemudian web scripting, kemudian misalnya dia mengerti Linux katakan, seperti itu. Kalau developer seperti programmer ya kalau kita bilang. Kalau Hadoop admin berarti dia yang mengerti biasanya orang-orang yang berkecimpung di network ya, entah dari sisi jaringan apa namanya di cluster dalam server ya, ada A, B, C, D, kemudian nanti mereka memanage ya. Kalau data scientist berarti dia sifatnya orang yang mengerti hitung-hitungan ya, data mining algorithm, artinya orang-orang yang bisa mengerti algoritma, mereka mau ngapain sih nih, data ini mau diolahnya mau seperti apa gitu. Nah, itu tugasnya sih data scientist. Kalau bisnis analis dia hanya menganalisa data. Contohnya di sini pakai aplikasi PIC ya, Hive, kemudian SQL atau di familiarnya itu kita sebutnya bisa juga BA tools ya, business intelligence ya. Itu orang-orang yang ada di bisnis analis.
Nah, potensi di big data di sini memang kita nggak bisa ngebayangin ya untuk jumlahnya ya. Hampir sekian detik kita udah bisa menghasilkan data atau mengambil data di publik yang ada di internet. Nah, kemudian pentingnya big data di sini bukan hanya jumlah, tapi bagaimana mengolahnya. Kalau kita menganalisa, artinya kita menemukan jawaban yang diinginkan ya di sini. Contohnya bisa benefitnya itu mengurangi waktu ya, pengurangan biaya, kemudian pengembangan produk baru, optimalisasi penawaran produk, sama juga pengambilan keputusan yang sifatnya artificial intelligence kita bisa ambil juga. Nantinya bantuan sistem ya. Nah, kalau bermain data berarti kita main ke sistem informasi manajemen ya. Dari sistem informasi manajemen kita mengeluarkan data berupa informasi tadi. Informasi ini diolah orang-orang BI ya. BI atau data mining, setelah diproses jadilah pengetahuan ya. Setelah informasi jadilah pengetahuan. Pengetahuan ini diolah lagi ya di data support system ya. Dari pengetahuan ini dilihat, diambil keputusannya berupa kebijakan-kebijakan. Dari kebijakan ini muncullah SOP baru. Dari SOP ini muncul action. Dari sini ngapain lagi aksinya? Apa ada terobosan baru kah, inovasi, dan seterusnya. Nanti siklusnya ke data lagi, ya, data baru lagi. Seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, di sini ada siklus data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Untuk yang ini paham ya, insya Allah ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau data mining kemarin ya, istilah data mining itu kita mengekstrak pengetahuan ya menjadi pola dari suatu data yang besar. Jadi data yang besar itu dikumpulkan, diekstrak, jadilah pengetahuan atau insight di situ ya. Nah, di sini kalau data sifatnya kan memang yang terekam ya, artinya yang kejadian ataupun yang akan terjadi. Itu sifatnya data prediksi dan lain-lain. Tapi setelah dikelola menjadi pengetahuan, artinya mengeluarkan bisa pattern atau pola, rumus, atau model yang muncul dari data. Nah, nama lain dari mining, sini ada KDD atau Knowledge Discovery in Database, kemudian ada Knowledge Extraction, kemudian Pattern Analysis, Information Harvesting, atau Business Intelligence, ini nama lainnya aja. Sebenarnya sama tugasnya. Ya. Data mining atau kita mengolah data menjadi pengetahuan, sederhananya gitu. Nah, biasanya kita mengumpulkan datanya itu data-data yang sifatnya historis, rata-rata umumnya seperti itu. Nah, ini proses dari data mining ya, yang dari kumpulan database. Jadi kalau orang-orang data mining atau yang bekerja di warehouse itu mereka mengelola banyak database ya, misalnya database untuk database finance, database front end misalnya untuk yang detailer sama customer service transaction misalkan. Terus kalau di kampus mungkin data penerimaan mahasiswa baru, data finance, data akademik misalkan ya. Database-nya misalnya berbeda, sistemnya pun berbeda ya kan. Dikumpulkan. Nah, itu kita melakukan cleansing data dulu. Artinya yang kosong-kosong atau yang redundant ya, kita bersihkan. Nah, jadilah namanya data warehouse di sini ya. Data warehouse ini kita seleksi ya, tahapannya kita seleksi menjadi data yang memang bisa relevan untuk kita olah. Kemudian data mining bekerja di sini. Setelah data mining bekerja, kita baru bisa melihat polanya, ini kita ngapain nih ke depannya ya. Oh, ternyata untuk
misalkan kalau di data akademik, oh ternyata yang masuk untuk tahun ini kira-kira masuk sekitar ada misalnya 30% dari data sebelumnya, dari tahun sebelumnya misalnya untuk data potensi mahasiswa barunya ya. Nah, kemudian jadilah pengetahuan di sini ya. Kalau misalnya ternyata ada yang tidak sesuai, diturunkan lagi, diseleksi lagi. Gitu ya. Nah, dia bekerjanya sampai sini aja gitu ya. Gitu. Kalau metode data mining ada beberapa. Ini sebenarnya sama juga dengan big data, karena kan data mining itu keluarannya juga disebutnya big data ya. Ada sifatnya masih estimasi ya. Jadi di big data itu kita ada istilahnya juga namanya linear regression ya, neural network ya, NLP dan lain-lain ya. Terus sifatnya yang prediction sama forecasting itu dari data mining juga sebelumnya. Jadi big data paling luas, kemudian sebelumnya ada istilah big data, orang taunya data mining. Sebelum data mining istilahnya ada orang taunya data statistik misalkan. Gitu ya. Sebenarnya dia juga ya. Nah, di sini kalau prediction atau forecasting kita bisa pakai neural network ya dan lain-lain. Kalau sifatnya klasifikasi kita pakai bisa metode naive Bayes ya. C4.5 logistic regression. Jadi ini sebenarnya ini teknik-teknik ya. Di setiap teknik ini metode ini punya rumus masing-masing, punya algoritma masing-masing ya. Yang klasifikasi udah kalian bisa pakai yang ini. Nanti kalau kalian mau ngambil sifatnya mengcluster ya, kalian bisa pakai fungsi rumus k-means ya. Fuzzy. Nah, ini nanti akan di jelaskan sebenarnya ada di mata kuliah metode penelitian nantinya. Ya. Nah, kemudian ada namanya asosiasi ya. Kalau asosiasi bisa pakai chi-square ya, kemarin kita ada rumus namanya chi-square. Itu kalau di statistik ada. Ya, yang pernah belajar statistik itu ada chi-square. Nah, ini pengetahuan ya, pola ada namanya formula function, decision tree, ada rules sama cluster. Kalau decision tree seperti ini. Misalnya kita lihat kalau misalnya kira-kira hujan maka ada angin. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba cerah, misalnya ada apa nih? Oh derajatnya segini. Ya. Kira-kira kalau kejadian angin dia jadi hujan apa enggak? Ya, gitu-gitu ya. Misalnya kalau IPK-nya misalnya 2,8. Maka di sini rules-nya adalah lulus tepat waktu misalkan. Kalau formula kita ada hitung-hitungannya. Misalnya kita menghitung waktu tempuh, rumusnya diambil dari misalkan 0,48. Misalnya 0,48 ini apa nih? Apa jam atau misalnya satuan apa kita cari gitu. Kalau cluster ya kayak gini nih ya. Dia irisan-irisan kalau cluster. Ini top data mining. Ya, top data mining software yang paling sekarang lagi tinggi memang bahasa R ya. Bahasa R di sini lebih banyak orang menggeluti sekarang ya. R, Python. Python justru udah di bawah sekarang Rapid Miner ya. Data miner Rapid Miner itu hampir mirip ya. Nah, kemudian ada Python, ada Excel, ada Kanime ya, Hadoop karena saking jelimet mungkin orang kurang tertarik. Kalau R ini cukup praktis ya kalau bahasa R. Ini RapidMiner. Oke, mungkin nanti kita lihat satu-satu ya cara pengenalan dari sisi interface-nya ya, biar lebih enak ya. Mungkin itu aja, kita sampai sini penjelasan untuk hari ini karena ada lanjutan mata kuliah lainnya ya setelah ini.
Insya Allah nanti di minggu depan kita lanjut di untuk pengenalan interface ya dari masing-masing aplikasi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke deh. Oke. Mungkin itu aja saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join ya. Mohon maaf. Sebenarnya enakan setelah maghrib atau sebelum maghrib? Bebas, Bu. Ngikutin ya? Ibu aja. Ngikut Ibu aja. Ikut aja. Sebagai mahasiswa ya. Mengikut aja, Bu. Oke. Kalau misalnya sekarang kan kalian mungkin waktu buat masuk ke kelas berikutnya untuk break-nya mungkin bisa jeda sholat isya ya. Seperti itu. Aman kok, Bu. Dosennya udah bilang telat 15 menit. Oh gitu. Setelah ini dosen siapa? Pak Aldi. Aldi. Oh, Pak Aldi. Mata kuliah? Perangkat lunak. Oh, RPL ya? Oke deh, kalau gitu. Udah di absen toh, Bu? Gini mana? Sudah di absen toh? Udah di absen. Paling yang belum ngumpulin tugas silakan ya. Nanti saya buka di e-learning tanggalnya. Kalian buru-buru kerjain aja. Mungkin itu aja sih. Ya. Ya, ini baru ngumpulin ya, ternyata Bu. Nambah nih tadi barusan ya ada 3 orang. Ya. Yang lain ini mana nih gitu ya. Oke mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga ilmu yang sebentar tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Pak Doni. Piye? Candi Dodon, Pak Doni. Ragelam apa? Infone udan dan mati lampu. Udan deres mati listrik kon ngrupe genset. Heeh, si Aji wis tak WA ra gelem buka e. Telepon jae di WA ra diangkat angel sinyale. Ya angel sinyal telepon seluler wae. Ya ra ono pusane telepon seluler. Nganu seluler telepon rumahku lho. Iki nggone Bu Yanti ya mulai nganu edon iki. Wah. Terapi terpantau Bukit Ijo yang mati listrik, Bro. Tempel iki arep don iki wis kapetit. UPS entek. Aman tempel. Tempel aman. Le masang UPS esuk Mas Nur arep diganti dhewe mau wis nomor aku. Oh, berarti UPS ndi Ijo. Udan deret dulu tenang nggih. Topo. Telepon wae. Oh, telepon ditelepon. Dikon nganu jeneng. Ya, tak telepone. Jelas mati listrik arah Candi Ijo munggah. Bayi. Ya, terapit mati terapit. Terapit mati diluk maksud urip genset urip pisan. Lah kuwi sing ngurupe genset sapa kuwi? Ono ya ngono mae, cedake ngisore watu langit lho. Ah penak no wonge sigap sih. Lah kene lah. Wonge senom tujokno, dadi enak dihubungi. Wah, kene cocok pindah kono apa ya? Mahal. Iki paling ra ono rong sasi menes di nganu pedot kono. Kene ya sing ijo, TE piro lah? Apa sene bayare piro BTS e? Larang. Papa tunjul. Yo, nek saiki semununan lah. Nah, wong lah yo, Pak. Iki nggone terapit wingi-wingi lurus setengah terus iki njaluk 4,5 kowe. Ah kok ngono pandemi no alasane. Ngeri. Ayo njut malah diputuskan sepihak Candi Ijo esuk pindah nang Rajimin. Lor nganu lor Klaten sithik iki. Malah penak iso nggo proyek kok. Ayo proyek opo kesel ya. Ah, adem ya. Munggah Candi Ijo adem iki udan bersok.
Wah iya, ngomong sampingan ngopi ya. Ya ora diangkat e. Telepon anake sik sapa ya, Kak? Ajik to. Kudu sapa ya lali. Nomere ana ning kene. Ra ono ya. Nomere. Nomere sapa? Di spami wae Mas Esa. Engko lak buka. Di Mas Andik komplain nih. BTS mati Mas, listrik mati. Wah, pikiran diangkat nih. Tinggal nganu darah WC. Mas ping telu ya. Rombongan. Nyapo mak. Tolong gue aku.